Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan di La Liga untuk awal pekan ke-21. Dari hasil pertandingan di pekan ke-20 sebelumnya, inilah klasemen untuk sementara di La Liga. Puncak klasemen saat ini diduduki oleh Atletico Madrid dengan 47 poin, menyusul Real Madrid dengan 40 poin, selanjutnya ada FC Barcelona dengan 37 poin, berikutnya ada Sevilla dengan 36 poin, dan Villarreal dengan 34 poin. Serta beberapa tim besar lainnya, Sociedad berada di peringkat 6, Athletic Club Bilbao tinggal 9, dan Valencia berada di peringkat 14. Sementara itu, di zona degradasi saat ini, peringkat 18 diisi oleh Deportivo Alaves, peringkat 19 diisi oleh LC, dan peringkat terakhir diisi oleh SD Huesca. Selanjutnya, di top skor teratas, di La Liga saat ini dipimpin oleh En-Nesyri dan Luis Suarez dengan masing-masing 12 gol. Dan di pemberi asis teratas masih dipertahankan oleh Iago Aspas dengan 6 asis. Dan inilah hasil pertandingan pembuka untuk awal pekan ke-21, di mana Real Valladolid berhadapan dengan SD Huesca. Pertandingan ini dimenangkan oleh SD Huesca dengan pencetak gol sebagai berikut. Walau menang dalam pertandingan ini, SD Huesca masih di dasar klasemen, namun sudah pangkas jarak dengan selisih 1 poin saja dari LC yang saat ini berada di peringkat 19. Dan inilah jadwal pertandingan lanjutan dari pekan ke-21 di La Liga. Untuk jadwal pertama, SD Eibar akan berhadapan dengan Sevilla. Pertandingan ini akan digelar pada 30 Januari 2021, tepatnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadwal kedua, Real Madrid akan berhadapan dengan Levante. Partainya sendiri akan digelar pada 30 Januari juga, tepatnya pada pukul 22.15. Jadwal ketiga, Valencia akan berhadapan dengan LC dan akan berlangsung pada 31 Januari 2021, tepatnya pada pukul 00.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan jadwal selanjutnya, Villarreal akan berhadapan dengan Real Sociedad. Partainya akan digelar pada 31 Januari 2021, tepatnya pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian barat. Inilah info hasil pertandingan di La Liga yang dapat admin sampaikan. Sekian dan terima kasih.